gue sebenarnya lagi trying to nudge you buat buatin gue apa yang bisa dibikin dari sisa martabak. Martabak manis ya. Ini dip ini kita cocok. Gue Rika and gue Archie and you're watching Mini Recycle. Kebetulan gue kan emang gak jago nih sama dessert-dessertan gitu, anything sweet, so gue sebenarnya lagi trying to nudge you buat buatin gue apa yang bisa dibikin dari sisa martabak. Martabak manis ya. Coklat kacang sama wijen. Oke. Okay. Ini kebetulan dingin banget nih. Mendingan kita mulai. Gue telepon teman gue. Ya udah. Lo senang sih. Gue coba lihat cek ini gue ada apa aja. Ya udah. Oke. Okay. Gimana Ci? Udah ada apa aja? Ini gue nemu roti barusan sama ada coklat. Lo mau nyampur roti dan coklat? Sama martabak gue. Sama martabak ya? Gue jadi nervous. Deg-degan. Yaudah. Tenang. Pas banget nih. Gue. Mana temen lo? Gue udah lama banget gak ketemu dia. And I know she likes dessert. Rumahnya deket tadi. Semua temen gue rumahnya deket. Come in! Hello! Udah lama banget. Selamat datang di dapurnya Archie. Hai. Di sini untuk menjajah dapur Archie. Christine. Nice to meet you, Archie. Juga. Aku udah bisa bau martabak dari udah bisa martabak ya, tuh kan ya. Iya, makanya. Okay. Jadi kita akan bikin martabak cake pop. Keren banget. Itu unik loh. Aku belum pernah denger. Ya? Langsung itu kita langsung mulai aja ya. Biar cepat kalian, makannya. Kalian bantuin juga ya. Kalau sendirian kan garing ya. Guys, kalian daripada ngobrol-ngobrol, mending bantuin yuk. Iya, oke. Dia juga sih. Iya. Coba sini. Kasih. Ya. Ini diapain? Terus roti juga dipotek-potekin gini. Nih, one for you, one for me. Okay, alright. I have no idea. Sambil kalian ngedian itu, gue mau panasin si coklatnya di microwave. Ini rotinya berapa banyak, Ci? Dua slice roti lah. Oke. Okay. Martabaknya semua. Belum bisa dua atau tiga slice roti. Oke. Okay. Yeah. Nah, itu kalau udah. Gua punya peanut butter. Tujuannya buat dia kayak buat ngikat semuanya. Nah, gua punya ada meses. Oh, ada wijen, kacang. Terus kalau udah tusuk-tusukin ini. Kecilan. Oke. Mbak, ini snack anak. Snack apapun. Ulang tahun anak kecil. Martabak itu untuk semua umur ya. Benar. Kalau udah kita masukin ke freezer. Ready. 10 sampai 15 menit. Alright. Oh. Nah sekarang kita celup-celupin ini. Coba. Gue mau yang mana? Kalian dulu deh. Gue sih udah tahu rasanya. Gue mau yang paling bagus, gue yang bikin. Ini aja deh. Ini udah sak belum sih? Udah. Cheers. Lu gak mau juga, Ci? Iya deh. Kita cheers. Gue temenin. Cheers juga ya. Cheers, guys. Kak! Enak ya? Enak banget. Martabak. Taste gitu. Yang enak si coklat keringnya tadi ya. Iya, jadi kayak jadi ada tekstur crispy, baru, crunchy. Dan ini sebenarnya bagus juga untuk kalian kalau lagi mau watch what you're eating atau biar nggak martabak seluruhnya biar lo makan sendiri, bikinlah seperti ini. Karena satu bisa dihitung. Gue pikiran sebenarnya kalau dimasukin di rumah lo, taruh protein powder nggak sih di sini? Bisa juga.
Iya. Enggak. Sekarang kan health trend kayak collagen powder, protein powder gitu. So, we've already done this and this is so fun. Kalau misalnya kalian mau cobain bikin kreasi versi kalian sendiri, please do, and jangan lupa tag kita semua at christy.ofcl sama Koki Kutivi juga. Nah. Bye.